Oke, kita tunggu. Nah, ini cuy, you got. Nah, seperti ini cuy. Oke, you unlocked bonus skin. Halo cuy, balik lagi bersama nih Bayu Angga, YouTuber newbie yang butuh dukungan dari kalian semua cuy. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pada kesempatan kali ini cuy, Ane bakal ngasih tahu cuy gimana sih caranya bikin akun supporter Grotopia tanpa harus ngeluarin biaya cuy. Apa sih kelebihan dari akun supporter daripada akun biasanya? Banyak cuy, lumayan banyak, dan itu sangat ngebantu ya cuy. Salah satu contohnya ya cuy, itu adalah edit billboard cuy, mode edit billboard yang mode edit billboard yang ada di setting engkol kalian ya cuy. Itu bakalan kalau kalian itu akunnya akun biasa bukan supporter, itu bakalan cuman ada 3 pilihan ya cuy, seperti goals and quest, daily bonus, dan achievement. Tapi kalau kalian sudah akun kalian itu sudah supporter, kalian bakalan dikasih satu lagi pilihan, yaitu edit billboard ya cuy, atas sendiri ini cuy. Kalian tinggal pencet aja. Nah, ini adalah billboardnya ya cuy. Ini settingan untuk billboard kalian. Kegunaan billboard ya cuy, itu bisa buat kalian itu promosi jualan kalian cuy di word yang silent ya cuy. Itu bisa kalian setting sendiri cuy, barang-barang yang bakalan kalian jual. Nah, nanti player lain yang minat untuk beli dan cocok itu langsung trade cuy, biasanya itu langsung trade. Nah, di sini ya cuy, kalian itu bakalan dikasih tahu select billboard item ya cuy. Kegunaan select billboard item ini, kalian bisa lihat-lihat cuy, lihat-lihat dan pick salah satu barang yang bakalan kalian jual ya cuy. Ane contohin fish tank port ya cuy, fish tank port. Nah, seperti ini cuy. Dan nanti bakalan dikasih dikasih langsung price of item ya cuy. Price of item ini kalian gunain untuk pasang harga ya cuy. Itu berapa ya? Coba yang 11 aja cuy, 11 di. Nah, seperti ini cuy. Word lock per item atau item per word lock ya cuy. Ini seperti di vending ya cuy. Itu seperti di vending, kalian bisa centang salah satu ya cuy, salah satu aja biar nggak error. Dan kalian tinggal show aja cuy. Show ini kalian centangin ya cuy. Lalu kalau sudah setting itu kalian bisa update cuy. Nah, bakalan keluar seperti ini. Dan ini bakalan mempengaruhi jualan kalian di word we yang silent ya cuy, yang nggak bisa promosi atau nggak bisa ngomong ya cuy. Oke, selain itu cuy, kalian bisa ganti-ganti warna cuy, bisa kalian jadiin Thor. Mungkin kalau kalian itu akunnya masih biasa ya cuy, masih biasa, belum support, belum supporter ya cuy, itu sampai sini aja ya cuy, sampai sini aja. Nah, sampai sini aja. Cuman kalau kalian itu sudah akun supporter ya cuy, itu bakalan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambahan skin color ya cuy. Itu bisa kalian pilih cuy. Ane itu sering pakai yang ini cuy. Nah, warna orang mati cuy. Ini keren banget dan beda dari yang lain ya cuy. Oke, buat kalian yang baru saja nonton video Bayu Angga ya cuy, kalian harap untuk subscribe ya cuy. Karena apa? Bayu Angga akan adain giveaway di 500 subscriber cuy. Jadi kalian yang belum subscribe, maka harap segera subscribe cuy ya. Oke, kita masuk aja tutorialnya ya cuy ya. Kita ganti akun dulu cuy. Oke cuy, ini adalah akun aneh yang satunya ya cuy, dan ini belum supporter cuy. Jadi perbedaannya itu jelas banget cuy. Kalian lihat aja di engkol kalian ya cuy, yang belum supporter. Nah, seperti ini cuy. Nanti pilihannya cuma 3 aja cuy, goals and quest, daily bonuses, sama achievement ya cuy. Cuman itu doang. Dan di sini cuy,
Di sini itu are you are not yet a supporter ya, Jaya. Supporter or super supporter. Itu menandakan kalian itu belum menjadi supporter ya, Jaya. Oke, kita lihat warna ya, Jaya. Warna yang bisa kita terapin ada berapa, Ci? Nah, kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 cuy ya. 8 skin color yang bisa. Cuman 8 skin color yang bisa kalian gunain kalau kalian itu belum menjadi akun supporter ya, cuy ya. Makanya kalau kalian menjadi akun supporter itu sangat berguna, cuy, buat kalian ke depannya, cuy. Oke, kita praktekin aja di contoh farmnya ya, cuy ya. Nah, di sini, cuy. Oke. Kita praktekin aja ya, cuy ya. Caranya itu cukup simple, cuy. Cukup simple, dan kalian itu nggak perlu keluarin duit sepeser pun ya, cuy. Nggak perlu keluarin duit sepeser pun buat kalian itu jadi akun supporter ya, cuy. Caranya gimana sih, Bang? Cukup simple, cuy. Kalian itu tinggal pencet yang ada di pojokan ini ya, cuy. Di pojokan ini, dan kalian pilih yang bawahnya option, yaitu store ya, cuy. Store, dan bakalan keluar seperti ini, cuy. Bakalan keluar seperti tampilan shop seperti ini ya, cuy. Oke, kita scroll ke bawah aja, cuy. Scroll ke bawah. Nah, seperti ini, cuy. Oke, ini ada harga berapa ini, cuy? 359.000, cuy. Itu buat Road to Glory, cuy. Kalian bakalan level up dan dapat 1.600.000 gems, 600.000 gems ya, cuy ya. Instan 100k gems. Yang ini, cuy. Dan ini ada yang 149.000, 75.000, ada yang 29.000, ada yang 15.000, cuy. Dan kalian kalau pengen gratisan ya, cuy, kalian itu pencet yang earn free gems ini ya, cuy. Yang earn free gems ini, cuy. Yang pojok ini ya, cuy. Nah, kalian bakalan ditampilin ke mode yang seperti ini. Dan wow, ini, cuy, ada yang up to 2 kali, cuy. Earn 2 kali gems snow. Wah, ini keke ya, cuy. Aneh suka yang kayak gini, cuy. Oke, ini kalian close aja kalau ada ya, cuy. Dan kalian pilih yang seperti ini, cuy, yang download and run this app ya, cuy. Jangan yang complete and action ya, cuy. Karena yang complete and action ini kalian bakalan disuruh maininnya itu lama, cuy. Tapi kalau kalian cuman download and run this app yang seperti yang ini ya, cuy. Move your money forward with BRD ini ya, cuy. Itu kalian tinggal download aja, kalian tinggal install aja. Dan kalian mainin ya, cuy. Mainin itu cuman geser-geser layar aja ya, cuy. Itu kalian bakalan bisa dapet, cuy. Langsung bisa dapet akun supporter ya, cuy. Oke, kita coba yang move your money forward with BRD ini ya, cuy. Kalian tinggal pencet aja, cuy. Pencet aja yang gamesnya. Oke, wait. Kalian bakalan dimasukin seperti ini ya, cuy. Kalian bakal ditampilin seperti ini, cuy. Ini kalian tunggu aja, jangan. Nah, seperti ini, cuy. Nanti bakalan dimasukin ke Google Play ya, cuy. Kalian tinggal install aplikasinya aja, cuy. Tinggal install aplikasinya aja. Ya, kita oke aja dan tunggu sampai aplikasi ini terinstall di HP kalian ya, cuy. Kita tunggu aja. Oke, cara ini ya, cuy. Cara ini yang menurut Ane itu sangat simple, cuy. Mumpung juga ada promo buat dua kali ya, cuy. Apa namanya itu tadi yang dua kali earn game ya, cuy. Itu sangat berguna buat nyelesain misi akun supporter ya, cuy. Oke, kita tunggu instalannya sampai selesai ya, cuy. Nah, gigi. Sebentar. Oh iya, cuy. Aplikasi Growtopia-nya yang tadi aja ya, itu jangan kalian close ya, cuy. Jangan kalian close. Oke, ini sudah selesai installnya. Kalian buka aja, cuy. Oke, kalian buka aja dan get started ya, cuy. Buat kalian yang pilih aplikasi ini ya, cuy. Oke, kita geser-geser. Nah, di sini, cuy, kita geser-geser dan kita pencet yang skip aja ya, cuy. Skip aja dan
kita masukin aja Ci, kalau ada apa namanya itu action required ya Ci, itu kita masukin aja your pin. Apa ini cuy? Gak usah ya Ci, gak usah, kalian masukin aja Ci. Kita back aja dan masuk ke Grotopia lagi cuy. Nah, ini tab yang 4 ini jangan kalian keluarin ya Ci ya. Kita balik ke sini lagi Ci, kalian tinggal close aja ya di sininya di Grotopia. Nah, ini disconnect ya Ci. Disconnect itu tandanya itu kalian sudah dapat gems-nya ya Ci ya. Sudah dapat gems-nya. Oke, kita tunggu. Nah, ini Ci, you got. Nah, seperti ini Ci. Oke, you unlocked bonus skin recycle. Oh iya Ci. Kalau oke, ada Gromoji juga ya Ci ya. Ini banyak banget cuy. kalau kalian jadi akun supporter ya Ci. Oh iya, lupa tadi Ci. Itu kalian juga bisa dapat recycle ya Ci. Recycle ini kalian itu bisa dapat kalau kalian di pilihannya ini itu trash, itu bakalan buang ya aja, buang sia-sia, dan kalian itu nggak bakalan dapet gems ya aja. Cuman kalau kalian itu pakai recycle ya aja, itu bakalan dapet gems di setiap tingkatan rarity ya aja, rarity. Oke, banyak banget ya aja, itu ada Gromoji juga ya. Gromoji juga, dan kita coba lihat ya aja, kita coba cek apakah dapet billboard ya di sini cuy. Kita masuk, nah kan Giger Bangga itu sudah edit billboard cuy. Kita lihat, kita coba praktekin ya cuy ya. Select billboard item, kita coba pilih Rainbow Week. Oh wait, kita coba lihat ya cuy, edit billboard, pasang harga 5 cuy. So item per wordlock ya cuy. Nah kan bisa cuy, bisa kalian gunain cuy. Kita cek yang warna ya Ci. Kita coba cek yang warna tor cuy. Ini suka warna tor. Nah, bisa cuy. Kita coba lihat juga ya Ci. Kita cek apakah sudah supporter. Nah, cuy, ya kan? Ini ada you are a supporter ya Ci and have the recycler. Oke. Okay. Ini sangat berguna cuy buat kalian yang mau jadi supporter ya Ci. Oke. Okay? Buat yang praktekin cara ini ya Cia, Ane kasih tahu sekarang ya Cia. Nah, yang tadi itu Ane lupa, itu kalian bisa praktekin ini hanya di Android ya Cia, hanya di Android. Kalian itu tidak bisa earn free gem ini di PC ya Cia, itu kalian nggak bisa. Oke, Ane sebutin lagi ya Cia, apa perbedaan dari akun yang enggak supporter sama yang sudah supporter ya Cia. Itu ada di sini dulu ya Cia. Nah, tadi lupa cuy. Kalian bisa dapetin recycle ya Cia, recycle. Kita coba aja cuy. Pinball kalian pencet dan kita recycle. Nah, ini cuy. You will get 0 sampai 14 gems per item ya Cia. Jadi kalian ini enggak seperti trash ya Cia. Kalau di akun biasa itu adanya itu trash bukan recycle ya Cia. Jadi kalian buang aja gitu cuy. Tapi kalau kalian recycle ini, kalian bisa dapetin beberapa gems ya Cia. Beberapa gems. Oke, kita cancel aja ya Cia. Oke. Yang kedua ya Cia, kalian itu bisa pilih pilihan edit billboard ya Cia di sini cuy. Sekarang kalau sudah supporter, kalian bakalan disuguhi satu pilihan yang lain ya Cia, yaitu edit billboard cuy. Kalian bisa edit dan ini berguna banget buat kalian kalau mau jualan di world yang silent ya Cia, yang nggak bisa ngomong cuy. Ini sangat berguna banget buat kalian ya Cia. Oke, selanjutnya itu kita cek di sini cuy. Nah, di sini cuy, skin colornya itu bertambah 6 cuy ya. Bertambah 6 skin color yang bisa kalian pakai ya cuy. Nah, ini suka yang ini juga suka cuy. Nah, seperti ini cuy. Kalian bisa gunain ini ya cuy, dan itu bakalan bikin penampilan kalian itu lebih wah ya cuy ya, dibandingkan
akun-akun yang lain cuy. Oke, itu menurut Ane itu cara yang paling simpel ya Cia. Ini sudah Ane praktekin di 3 akun Ane ya Cia. Akun pertama Ane yang tadi dan akun yang lainnya ya Cia. Pokok yang itu, dan semuanya itu work cuy. Semuanya itu work dan bisa digunain ya Cia. Bisa dijadiin akun supporter ya Cia. Oke, buat teman kalian yang butuh tutorial menjadi akun supporter, kalian bisa share aja ya Cia. Share video ini ke teman kalian ya Cia. Ane harap bisa membantu ya Cia. Bisa membantu teman kalian yang membutuhin tadi. Buat kalian yang sudah praktekin ya Cia. Buat kalian yang sudah praktekin tutorial dari Ane dan berhasil ya Cia. Kalian harap komen di bawah ya Cia, di kolom komentar cuy. Jangan diem-dieman ya Cia. Nanti biar yang lainnya juga ya Cia. Yang lainnya juga itu percaya akan tutorial ini ya Cia. Akan percaya dengan tutorial ini cuy. Oke, semoga membantu ya Cia. Ini cara yang amat simple loh ya Cia. Amat simple, dan kalian gak harus ngeluarin duit berlebih ya Cia. Oke, semoga tutorial kali ini dari Ane ya Cia, tentang cara bikin akun supporter ya Cia. Cara bikin akun yang biasa itu menjadi akun supporter ini bisa berguna bagi kalian ya Cia. Buat kalian yang butuh tutorial apa kek, atau profitan apa kek gitu ya Cia, kalian bisa cuy, bisa komen di kolom komentar ya Cia. Nanti kalau Ane, kalau Bayu Angga bisa ya Cia, kalau Bayu Angga bisa, Bayu Angga bakalan bikin tutorialnya kok, tenang aja cuy. Oke, cukup sekian dari Bayu Angga ya Cia. Kurang lebihnya mohon dimaafin ya Cia. Bayu Angga ucapin terima kasih dan bye.